Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Memetik kata-kata yang berhormat Datuk Seri Wilfred Medis Tangau, iaitu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia. Manfaatkan internet dengan bijak dan jadilah pengguna yang bertanggungjawab serta beretika dalam menyebarkan maklumat. Dalam mewujudkan suasana internet yang lebih sejahtera di Malaysia, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia, iaitu MOSTI, telah menjayakan kempen My Viral Wow. Terdapat 5 etika dalam menjayakan usaha ini. 2 antaranya ialah, saya bertanggungjawab dengan apa yang saya tular dan saya menghormati reputasi anda dalam talian. Dalam hidup kita, mesti ada keluarga, jiran, saudara dan juga sahabat yang harus kita hormati apabila kita berkomunikasi dan berhubung dengan mereka. Samalah juga seperti dalam dunia digital, kita merupakan warga digital. Justru itu, kita haruslah mengamalkan sikap saling hormat-menghormati apabila kita menulis di blog, email atau membuat komen di Facebook, Instagram, WhatsApp dan apa jua medium yang digunakan menerusi internet. Microsoft Global Youth Online Behavior Survey 2012 menyatakan bahawa Malaysia berada di tangga ke-17 paling tinggi antara 25 negara yang ditinjau dalam gejala buli cyber. Apakah buli cyber? Menurut laman web Cybersecurity Malaysia, buli cyber didefinisikan sebagai sebarang bentuk ancaman atau serangan melalui pesanan teks, gambar menerusi email atau rangkaian web bagi bertujuan memalukan, mengugut serta mengancam. Statistik menunjukkan 33% mangsa merupakan kanak-kanak yang berumur 8 hingga 17 tahun dan pada tahun 2014, bilangan ini semakin meningkat terutamanya dalam golongan remaja yang berumur 13 hingga 15 tahun. Ini menunjukkan masalah ini semakin serius di Malaysia dan harus dibanteras dengan segera. Pernahkah anda mendengar tentang kisah Arlina Banana? Siapakah Arlina Banana? Arlina Banana merupakan seorang Insta famous yang sangat terkenal. Beliau dikatakan telah mendedahkan hasratnya untuk membunuh diri di laman Twitter. Ekoran terlampau tertekan gara-gara dibuli secara teks di laman sosial. Selain itu, pada tahun 2017, seorang pelajar kolej di Pulau Pinang telah maut akibat terjun dari atas bangunan. Rakan-rakannya mendakwa bahawa beliau telah membunuh diri akibat satu artikel yang ditulis mengenainya. Dapat dilihat dari kes-kes ini, mangsa pembulian seperti Arlina dan juga pelajar kolej tersebut melalui tekanan perasaan yang sangat kronik dan murung melampau sehinggakan boleh menjurus kepada kematian jika tidak mendapat bantuan bimbingan secara psikologi. Pada masa ini, ketaksuban pelayar internet memaknai video-video di internet untuk mengejar like dan pengikut telah menyebabkan mereka memaknai banyak video sensasi yang berkaitan dengan remaja seperti pergaduhan atau kes buli di sekolah tanpa memikirkan kesan terhadap mangsa. Trauma yang dialami mangsa mungkin berpanjangan jika video tersebut masih berada di atas talian. Harus diingat sesuatu bahan yang ada di atas talian amat sukar untuk dihapuskan. Apatah lagi ianya bahan yang tular. Internet sememangnya membawa kemajuan kepada kita semua, namun penyalahgunaannya mampu membinasakan kita, dunia maupun negara. Ingat, hanya dengan satu klik atau satu posting sahaja, kita mampu mencetuskan rusuhan kaum dan keresahan akibat berita yang tidak benar dan perkongsian maklumat dari sumber yang tidak sahih. Segalanya bermula dari kita dan terletak di jari kita. Ingat kempen My Viral Wow. Saya bertanggungjawab dengan apa yang saya tular. Saya menghormati reputasi anda dalam talian. Hashtag klik dengan bijak. Hashtag respect. Internet yang baik bermula dari anda. Sekian, terima kasih.